Pamukkale merupakan salah satu situs alam terkenal di Turki. Situs ini terletak di wilayah Denizli, sebuah kota yang memiliki sejarah kerajaan Romawi. Pamukkale sendiri diambil dari bahasa Turki, yang artinya istana kapas atau benteng kapas. Keindahan Pamukkale begitu luar biasa. Batu-batuan kaya mineral karbonat yang menyusun membuat pemandangan alam di Pamukkale begitu sempurna. Ada pula situs ini merupakan sisa reruntuhan kerajaan Romawi yang menyimpan banyak sejarah. Pamukkale terbentuk karena adanya gejala alam yang mempengaruhi lingkungan. Ribuan tahun yang lalu, situs ini terbentuk saat ada gempa bumi. Sisa dari reruntuhan gempa ini menguapkan kalsium karbonat hingga membentuk batu-batuan yang berwarna putih. Air panas yang keluar terus menggerus bebatuan hingga membentuk pemandangan yang menakjubkan. Lapisan-lapisan kapur mulai muncul dan membentuk mata air alami. Pamukkale dijadikan air spa suci hangat berupa Hierapolis saat kerajaan Romawi. Kolam air itu diperindah dengan marmer yang diambil langsung dari kuil Apollo di Roma. Ketika berkunjung ke Pamukkale, salah satu tempat yang wajib untuk dikunjungi adalah kolam renang Cleopatra atau Antique Pool. Mitos menyebutkan bahwa kolam bekas Cleopatra ini berkhasiat untuk membuat awet muda. Kolam pemandian ini berbentuk kolam air hangat yang digunakan sejak zaman dulu. Kolam ini memiliki luas 15 x 15 meter dan bisa disebut sebagai telaga. Dasar kolam dibuat alami sehingga mineral-mineral dalam air bisa meresap langsung dalam tubuh. Batu-batuan besar bertumpuk di sekitar kolam. Pemandangan kolam renang ini pun selalu diburu banyak wisatawan. Pamukkale juga memiliki situs terkenal berupa travertines yang terbentuk dari endapan batuan kalsium karbonat. Batuan alami ini terbentuk secara alami sehingga menghadirkan pemandangan seperti istana kapas. Jika dilihat dari kejauhan, keindahan ini seperti kolam air panas bertingkat dengan pesona yang luar biasa. Endapan kalsium ini mengalami pengkristalan hingga membentuk batuan putih. Situs ini bak pegunungan salju yang indah. Orang-orang percaya bahwa kolam air panas ini dapat mengobati berbagai penyakit. Hierapolis Pamukkale adalah salah satu kota tua bersejarah yang ada sejak zaman kerajaan Roma dan Bizantium. Penamaan tempat itu dikarenakan tempat ini menyimpan sejarah kuil Hiera, salah satu dewa dalam sejarah Yunani. Reruntuhan bekas kerajaan Romawi seperti katedral, kuil, pilar, amfiteater hingga kuburan tua menambah indah kota sejarah ini. Hierapolis memiliki luas yang lumayan. Perlu waktu 2 jam untuk menelusuri keindahan Hierapolis yang bersejarah. Para pengunjung juga bisa merasakan suasana yang sama seperti kerajaan Romawi dulu.
Pamukkale merupakan salah satu situs warisan dunia yang dilindungi UNESCO. Suasana pertanian akan dijumpai jika berkunjung ke sini. Balon udara pun mengapung tinggi di sekitar Hierapolis setiap fajar. Ini menampilkan keindahan dan pesona yang sangat menakjubkan. Situs Pamukkale dan Hierapolis dilindungi dengan ketat oleh UNESCO setelah sempat booming di media sosial. Berita media sosial mampu menghidupkan kembali Pamukkale, sehingga muncul pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi Pamukkale. Itulah informasi terkait Pamukkale, sebuah situs alam yang disebut sebagai kastil kapas kerajaan Romawi dan tempat mandi Cleopatra.